Tunjukkan eksistensi kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta misteri. Oke, welcome back ya. Welcome back, bukan welcome back sih. Selamat datang. Ini live pertama saya di FB. Di sini kita coba live di FB ya. Bantu dipantau, bantu di share, bantu di like videonya ya. Oke, kenapa kita live di FB? Karena di YouTube-nya kita ada batasan untuk live streamingnya, guys. Jadi kita mainnya di FB dulu ya. Gak apa-apa, untuk di FB dulu. Di sini gue nggak sendirian, guys. Oh iya, perkenalkan nama gue Hendra. Nama lengkap gue sih Idris Hendra, biasa dipanggil Hendra. Di sini gue bawa rekan-rekan ya, bukan rekan-rekan ya, adik-adik gue di sini. Yang pertama ada Eki. Di sini juga ada Fahri sama Sahrul. Lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Enjoy. Oke, guys. Di sini gue mau ngungkap misteri. Mungkin teman-teman nggak ada yang tahu ya, bukan ada yang tahu ya, mungkin ada yang sebagian tahu dan sebagian nggak tahu. Di sini gue coba mau mengungkap misteri di area yang namanya, kalau orang sih nyebutnya di sini C7 ya, C7 ah, C7, di mana C7 ini ada menara bandara pertama kali yang ada di Indonesia, menara ATC Kemayoran ya, bandara Kemayoran dulu pertama kali, guys. Di sini gue mau coba masuk nanti besar sama-sama Eki ya, Ki, ya, gue masuk ya, Ki ya. Oke, guys, gue udah masuk ke lokasinya. Baca Bismillah, Ki, sebelum menyusulkan. Oke, ini mungkin karena hujan ya, guys ya. Karena hujan juga, jadi pohonnya pada tumbang ya, Ki ya. Iya. Ini kita jalan kemana nih? Kita jalan ke depan dulu, Ki. Depan sini. Kita ke menara dulu, menara. Yang utama itu menara, guys. Oke. Bantu dipantau, guys. Oke, santai aja, Ki, mainnya, Ki. Di sini ada pohon gede ya, guys ya. Jalan nih. Oke. Hah? Iya, karena tempatnya. Ini malam Sabtu ya. Oke, gue persiapkan diri dulu, mental. Ini kemarin belum tumbang pohonnya, guys. Mungkin karena hujan. Oke, sekian. Oke, put. Oh, gak ada jalan ya? Kita lewat samping aja deh, lewat samping. Kemana ya? Enggak, lewat sini. Yuk, bantu di... Ini ya, teman-teman, bantu dipantau ya. Ini kita live streaming pertama kali di FB ya. Kita nggak nemuin jalan karena terhalang pohon. Pohonnya tumbang, guys. Coba kita masuk lewat sini ya. Gue ngeri. Ular kalau di tempat-tempat kayak begini nih. Habis sana? Sono gedung doang. Itu kan ntar puas terakhir aja gedung. Ya. Nah, kita ke menara dulu ya, guys. Oke, kita nyari jalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terobos aja lah, anjir. Amazing, nyamuknya langsung geruduk, guys. Oke. Satu senter mana, Ki? Amazing tempatnya, guys. Oke. Jangan bengong, Kak, ya. Ya, siap. Oke, guys. Oke, kita udah masuk lokasinya, nyamuknya mantap. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum. Sabar, coy. Ini lagi dicari, coy. Sandi, welcome Sandi, Renaldi. Makasih Sandi udah mampir nih di live gua. Bisa langsung gua. Wah, lebat sekali. Sabar, kita cari ya. Penampakannya kita cari, guys. Oke. Oh, gua kaget, gua apaan itu putih ngegantung, coy.
Gua kira apaan ya. Oke. Di sini kita safety ya. Safety ya, walaupun kita keluyuran, kita menggunakan masker, guys. Enggak tanpa ini ya kita ya. Enggak tanpa persiapan ya, kita pakai masker semuanya kok. Oke, ini jalannya keputus lagi ya, guys ya. Bisa gak? Marah, kayak. Anjay, Sandi. Oke, kita masih menuju ke jalan. Gila nyamuknya lo, sumpah lo. Banyak gak? Nih, kira-kira dulu. Aduh, ya Allah, jalanannya begini banget ya. Rintangannya ya. Handphone gue kelap-kelip sendiri, guys. Kiri ya? Iya, kiri. Di ini, di seberang yang di PRJ itu, tulisan yang tanda kosong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang seberang PRJ itu yang tanah kosongnya, San. Itu ada tim gua juga mantau kok di depan, di pinggir jalan. Kalau lo mau nyusul, bisa kesini kok. Oke, gua ini lagi jalan ke arah menara ya, guys ya. Ini gua lagi jalan ke arah mana, menara. Yang konon di menara katanya banyak penampakan. Gila, buka ini belum nyampe menara. Tempatnya horor banget ya. Mantep jalanannya, guys. Assalamualaikum. Gila, creepy, creepy coy. Yuk, buat teman-teman yang baru bergabung, dibantu. Iya, tempatnya luas, guys. Tidak terawat. Ini tempat bersejarah loh. Ini tempat bersejarah. Kenapa bersejarah? Di sini ada menara ATC, bandara pertama kali di Indonesia, guys. Menara ATC-nya nanti ada di depan. Kita akan ke sana. Gila, perjuangan banget lokasinya tuh. Astagfirullahaladzim, apaan tuh? Bang. Bunyi suara-suara di atas, guys. Gua nggak tahu itu suara apa ya. Assalamualaikum. Blur ya. Gua nggak tahu ya. Itu tadi bunyi apanya. Oke, kita lanjut jalan, Ki. Pohon apa ya? Ini pohon-pohon petai kayaknya, Ki. Pohon petai yang buat sering dibikin makanan itu tuh. Botok. Ini jalannya keputus, guys. Senter gua tiba-tiba ngedip sendiri. Ini kita lewat tapi. Sepertinya mau nggak mau, Ki, lo mendingan megang up sesuatu, Ki, biar kalau ada apa-apa kita bisa mukul, Ki. Kayu nih, Ki. Ini kayu yang ini. Gede banget. Nggak apa-apa, pegang aja. Buat pegangan kita. Oke, guys. Kita masih pantau sekeliling ya. Rini Marzalena, kenapa kok jadi merinding ya gua? Kenapa Rini? Bantu pantau ya Rini ya. Oke. Okay. Di up ya. Berapa orang? 5 orang. Oke, okay. Buat yang baru bergabung, ini lokasinya ada di Kemayoran ya, enggak jauh kok. Di Kemayoran di pusat kota ada tempat kayak begini, guys. Wow, mantap ya. Center gue tiba-tiba ngedip sendiri, guys. Oke. Okay. Lah. Kok jalannya habis, Ki? Oh, sih, sekarang ini buka pakai kayu. Oke. Okay. Kok habis ya jalanannya ya? Oh, enggak, ini ke kanan, kita ke kanan. Tuh menaranya, guys. Itu menaranya ya. Itu menaranya. Itu ada dua yang menaranya depan belakangnya. Tapi gue merinding ya di sini ya. Ini menaranya, guys ya. Nanti kita ke situ, guys. Gila, jalanannya ketutup, guys. Kemarin belum ada pohon-pohon tumbang begini loh gue kesini. Untuk survei lokasinya loh. Mungkin karena hujan ya. Karena hujan, angin. Ready, Ki? Ready. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Yuk, bantu pantau ya, guys. Gua kira apaan itu yang ngegantung di atas. Suwe bet dah. Bikin kaget bae. Yo, buat teman-teman bantu dipantau ya itu menaranya ya, kita udah di menara ya, kita udah mau nyampe menara ya. Ini menara bersejarah banget loh, sampai di film komik Tintin itu masuk menara ini, guys. Komik 8 ya? Ah, yang dia habis terjun, yang habis turun dari Sahabat. Angkasa, dia nyampe menara di sini dia. Oke. Okay. Wow.
mantap ya tempatnya ya. Jarang loh YouTuber yang terkenal. Nggak ada yang YouTuber kesini, cuma gua doang. Oh iya, buat teman-teman semuanya bantu di share. Jangan lupa subscribe. Iya. Family Mystery. Gua punya channel YouTube juga guys. Gua punya channel YouTube tentang misteri juga. Ini pohon gerak kenapa ki? Lo gerakin ya? Kena gerak? Iya. Buka jalan nih. Iya, buka jalan. Assalamualaikum ya Goib. Assalamualaikum. Awalnya dingin nggak? Guys ya. Gua pantau dari sini. Oke. Okay. Oh, ada anjing guys, soalnya guys. Baru nih, Bang. Sekarang. Heeh. Putih ya? Mungkin kalian. Assalamualaikum, ada orang enggak, Bang? Ada yang tinggal sini enggak? Assalamualaikum. Ada yang jalan, ada yang jalan. Ini soalnya ada bakar-bakaran guys. Gedungnya? Itu yang kedua noh, menara keduanya noh. Ini ada bakar-bakaran, gua takutnya ada orang ya kan. Enak ya. Mana? Misi. Gua bukan takut karena ini ya, gua takutnya ada orang soalnya di sini ada baru bekas bakar-bakaran baru. Itu potong aja ki ujungnya ki. Kayunya buat pegangan. Potong injek lah dul. Ketinggian, masuk nggak bisa. Yuk, masukin aja lah, terobos aja lah, yuk. Halo, Tete Ros, welcome Tete Ros. Oke, kita masukin aja guys ya, menaranya guys. Insya Allah kalau kita nggak macam-macam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di sini ruangan bawah ya. Ini ruangan pertama nih, bawah lantai bawahnya. Kita naik ke atas yuk. Lo pegang kayu, dulu banget. Kalau ada apa-apa. Welcome, Teh Ros. Makasih udah mampir di live-nya. Assalamualaikum. Awas, Ki. Kayu duluan yang masuk, Ki. Jangan pala duluan. Assalamualaikum. Oke. Kabel nih, kok mana ini? Hah? Oh, ada bekas-bekas kabel, guys. Mungkin lo nggak ada? Nggak ada. Gila nyamuknya. Oke, kita naik ke lantai berikutnya, Kik. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Man. Awas, jangan pala duluan masuk. Oke, kita udah di lantai atasnya, guys. Banyak bekas-bekas kabel ya. Wah, siar mas kabel, Kik. Kabel-kabelnya mulai. Oke, kita telusurin atasnya, guys. Yuk. Banyak botol-botol, banyak kaleng-kaleng. Sejarah banget ya. Ini sejarah pertama kali lo bandara lo. Menara ATC-nya lo terbengkalai begini lo enggak ada yang memperbaiki, enggak ada yang meremajakan lagi. Iya, sampai atap-atapnya aja udah jebol, guys. Gua enggak tahu deh tuh. Tangan gua udah mulai gemeter. Gua pindah tangan dulu, pegang dulu senter, Ki. Tangan gua yang kiri gemeter. Kalau gue pegang pakai tangan kanan nggak bisa, Ki. Mana nih, kiri nih? Welcome, Riz. Halo, Riz. Sudah lama nih nggak jumpa, Riz, nih. Yuk, kita ke menara berikutnya, guys. Yuk, kita menara, ya, menara kedua, menara yang tertingginya. Wow, amazing. Menara yang tertingginya, guys, ya. Ini menara pertama, nggak ada apa-apa ya, ternyata, ya. Assalamualaikum, ya, Goib. Ya, Mustafa Aljin. Kalau memang ada penghuninya di sini, selain makhluk hidup yang nggak kelihatan-kelihatan, yuk, tunjukin eksistensi kalian. Tunjukin. Kalau kalian benar-benar ada di sini, yuk kita ke menara berikutnya. Yuk. Oke, kita ke menara berikutnya, guys. Iya, gue ganti profesi, lo kemana aja, Riz? Gue udah bukan ganti profesi, semua profesi dijalanin, Riz. Oke, yuk. Kanan, jangan asal-asalan.
Oke, kita ke menara berikutnya ya, guys. Itu menara berikutnya tuh, yang gedenya tuh. Mana yang balik sana ya? Enggak lah, ke sini. Emang enggak ada jalan. Oh, ke sini nih, sini. Gila nyamuknya, coy. So jago lu, Fred. Asik so jago. Bukan so jago. Lah gua udah setahun lebih ngejalanin ginian, Riz. Lu kemana aja lu, yang enggak ada kabar lu. Nikah lu enggak bilang-bilang lu. Kok jadi curhat ya? Oke, okay, bantu share yuk. Bisa di-share enggak sih kalau di FB? Bisa ya, bisa di-share ya. Welcome Rani Suran. Assalamualaikum. Gua kenapa ngajak temen, guys? Gua tak bukan ini ya, gua bukan takut makhluk gituannya ya. Takutnya tuh ini lokasi rawan homeless ya. Rawan homeless, rawan orang-orang yang nempatin karena enggak punya tempat tinggal. Gua jaga-jaga, guys. Ketok-ketok dulu pakai kayu, Ki, biar aman, Ki. Gua di posisi enggak kemana-mana, gua di Kemayoran, Riz. Oh iya, Riz, bantulah subscribe lah channel YouTube gua lah. Gua karena iseng doang ini live di FB, biasanya gua di YouTube. Kabar mampi ya. Oh, lu belum nikah lagi. Gua kira lu udah nikah lagi, enggak ada kabar. Lurus-lurus aja lurus. Jalanan aja, ikutin jalanan ini. Gila, jalanannya kehalang-halang pohon ya, guys. Kiri, kiri. Kanan. Bukan sini, ini. Oh, enggak bisa ya buat sono ya? Enggak bisa. Wah, ke menara keduanya, guys. Jalanannya ketutup, guys. Nungguin gua orang kayak apa? Mana? Nih, oh, apaan? Kaget anjir gua, kira apaan bener kata Eki tuh. Putih-putih, guys. Dimana yang? Ini jalannya kemana nih? Cari jalan dulu lah. Ini nih, nyelip-nyelip sini, bisa gak? Woi, rindang, coy. Enggak bisa. Jadi? Terobos aja lah, cari jalan lah. Kiri ya? Udah. Udah tanggung ya, udah tanggung masih masuk, udah masuk sini. Kalau balik lagi, sayang. Hah? Itu PLN. Listrik. Kik, hah? Tutup ya. Enggak, kesini nih, kesini. Ini mana, sono ada? Iya, kita terus aja. Itu kan ada di cerita, apa? Di ini gua di link. Lo inbox aja nomor WA lo, nanti gua share. Please. Ini kita mau ke menara itu, guys. Ini tadi PLN paling mana? Hah? PLN ini. Kemayoran, pusat. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, yang punya Kemayoran nih. Listriknya ada di sini nih, guys. Berarti kalian di kuat ya? Iya. Kalau tekan kan gitu. Assalamualaikum. Listriknya masih nyala, guys. Hati-hati, Ki. Yuk, tuh jalanannya udah kelihatan ya. Oke, makasih, Riz. Terus, lurus aja, lurus. Gila, nyamuknya. Kebon ya, guys, ya. Apaan tuh, suara apaan, Ki? Hah? Di atas, sabar dulu. Hah? Tuh apaan tuh? Wala, gua kira apaan, guys. Banyak yang gantung-gantung. Oh, ini ada bangunan ya? Bangunan yang gedung itu ya? Hati-hati, Ki. Lo besok pakai sepatu, Ki. Jangan pakai sendal, Ki. Gua takutnya ada paku, beling, apa gitu yang tajam-tajam. Lurus aja, lurusin aja. Ikutin jalannya aja. Ini gedungnya, guys, ya. Oke, santai, Ki. Gue ngerasain kayak ada sesuatu, Ki. Oke, lanjut ke gedungnya, guys, ya. Yuk, kita ke gedung. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gedungnya, guys, ya, menaranya ya. Bye-bye, Ki. Kayu, pokoknya setiap masuk ruangan kayu duluan ya, Ki, ya. Yang jangan pala, jangan badan ya. Antisipasi ya, guys, ya. Bukan kita. Kanan. Hah? Lebat. Soalnya pintunya di depan sini, posisi dia. Posisi pintunya.
nyari temen lu, Riz, nyari temen lu, nyari Neng Kunti sama Om Ocong, pokoknya nggak ada di sini aja deh. Bisa kan? Hati-hati ke, kayu duluan. Oke, kita udah berada di dalam gedungnya desa. Kita udah ada di dalam gedungnya nih. Apaan lagi tuh yang ngegantung, guys? Astagfirullahaladzim, gue kira apaan? Banyak amat yang ngegantung-gantung ya. Kiki, lo senter dalam, lamanin dalam. Itu ada anjing, dia tadi ngegonggong-gonggong. Oke, kita masuk ke dalam gedungnya, guys. Terbengkalai. Sayang banget ya. Sejarah lo ini lo. Ini sejarah lo, tempat lo. Harusnya diperhatiin lah gitulah. Kok mendadak ngeblur? Kok kamera gua ke depan ya? Oke. Sorry. Kepencet. Oke, ini ruangan pertama di bawah. Udah mau roboh ya. Kayu-kayunya ya. Jauhan tempat lu, Riz. Ntar kalau gua udah jadi terkenal, nanti gua cari ke tempat lu main. Hah? Kenapa? Lihat kabar lu ada apa? Tim enggak ada apa-apa kan? Hah? Oh. Oke, kita naik ke atas ya, ke lantai 2, guys. Oke, kita ke lantai 2. Wah, hati-hati, Ki. Tangganya enggak utuh. Assalamualaikum. Ada orang enggak? Enggak apa-apa, jawab aja. Saya cuma bikin video. Kalau memang ada yang nempatin di sini. Oke, kayu, Ki. Assalamualaikum. Awas lubang. Ya buka dulu, kayu dulu masuk. Gue ngeri coy, jalanannya gue ngeri rapuh ini. Kayu-kayunya. Welcome buat teman-teman yang baru bergabung, pecinta misteri. Bukan kamar mandi, ini ruangan kosong ya. Aduh, ruangan cuma gini doang ya guys ya. Ini ruangan lantai 2 ya. Banyak sisa-sisa makanan. Tadi, gue kaget gue di depan jendela ada apaan itu putih-putih. Banyak kasih sisa-sisa makanan yang mungkin ada yang nempatin sini ya. Paling ada? Nggak ada kemarin. Oke. Yuk, next ke lantai berikutnya ya guys. Kita ke lantai berikutnya. Oke, buka Kek. Cek. Ada orang enggak? Cekcok. Assalamualaikum. Nih yang bucin-bucin nih, tuh lihat tuh bucin-bucin, yang bucin-bucin tuh kejujuran. Kejujuran ya kepada Tuhan ya. Kepada makhluk ciptaan Tuhan di dalam dunia, kebaikan, kebajikan ya. Kepada SDM yang kepada SDM ya. Ah, tahulah apaan itu orang Inggris. Hah? Botol bekas mana banyak. Ini kayaknya ada yang nempatin ya. Assalamualaikum. Maaf ya kalau ganggu ya, cuma bikin video bang. Gue nggak tahu ya itu ada orangnya apa enggak ya. Next aja ke atas, nggak enak ya itu kali ditutup. Ada kain guys. Misi ya bang, numpang bikin video. Oke, kita ke lantai paling atasnya. Hati-hati, kayu duluan, Ki. Assalamualaikum. Ini lantai atasnya, guys. Bisa naik, gua kemarin naik. Hati-hati aja. Buat teman-teman yang punya pengalaman misteri, yang punya pengalaman goibnya, yuk
cerita yuk. Pengalaman misteri apa sih yang pernah kalian alamin? Yang pernah kalian... Hah? Oke, hati-hati Ki, robok Ki. Iya, hati-hati. Kita udah di lantai atas ya. Kita udah di lantai. Mantap ya? Wow. Mantap ya tempatnya ya? Mantap. Jarang kan naik sini. Iyalah. Ini dulu buat ngeliat-ngeliat pesawat dari sana. Dari sana pokoknya ngeliat-ngeliat pesawat. Ini belum ada gedung-gedung kayak begini guys dulu guys. Ini gedung-gedung baru ya. Wow. Tuh, bawahnya hutan guys. Hah? Hah? Hah, capek ya? Oke, kita sejenak di sini ya. Ngeblur kamera gua. Aduh ya Allah. Jadi ini pemantau. Berasa jadi pemantau pesawat lo guys di sini guys. Bayangin dulu enggak ada gedung-gedung ini guys. Dulu enggak ada gedung-gedung ini. Enggak ada gedung-gedung ini. Gedung-gedung ini tuh enggak ada. Yang ada cuma menara ini doang yang tertinggi yang ada di Kemayoran. Masih indah banget kali kayaknya ya dulu ya. Selamat lahir. Oke. Gue istirahat sejenak dulu, nanti gue lanjutin perjalanan ke gedung bangunan yang ada di depan, yang ada di depan sana, yang dekat pintu masuk. Itu gue kemarin di situ gue nemuin sosok, entah itu orang tidur, entah itu mayat, entah itu apalah, gue nggak tahu lah. Dia gue teriak-teriak, gue gebuk-gebuk, nggak bangun-bangun guys. Nanti kita akan ke gedung itu ya. Nanti gue akan ke gedung itu untuk mastiin itu orang, itu mayat, atau itu dedemit. Karena gue capek ya penelusuran dari depan tadi jalan sampai ke sini, gue mau istirahat dulu sejenak ya. Ini kita di atas menara guys, ini sejarah banget ini. Yuk kita lanjutin apa istirahat dulu sebentar ya. Oke gimana Ki? Lanjut. Masih kuat gak Ki? Kalau ada yang hah? Turun lagi kita. Ntar gue pegang rafin kamera dulu. Oke. Yuk kita lanjut ke gedung yang di depan ya, yang gue nemuin sosok. Hati-hati Ki. Ada suara Ki. Ada suara orang buang sesuatu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada apa-apa ya. Tadi gue denger ada suara barang jatuh gitu. Dari bawah? Hah? Tadi gue denger suara barang jatuh guys. Oke kita lanjut ke gedung yang di sana ya. Mudah-mudahan sana ada sosoknya deh. Soalnya gue kemarin, bukan kemarin sih, udah lama juga. Gue ngelihat kaki gede banget guys di situ guys. Itu bukan kaki orang, bulunya banyak. Bulu kakinya, nutupin kakinya sampai nggak kelihatan, cuma bentuk kaki sama bulunya. Oke kita lanjut ke gedung sebelah, pantau terus ya. Iya keluar lagi kita. Assalamualaikum. Misi ya Om. Misi ya Bang. Maaf kalau ganggu. Yuk kita ke gedung berikutnya. Pencet lah. Berarti ada tangga yang bolong. Yuk buat teman-teman yang punya pengalaman misteri, yang punya pengalaman mistisnya, bisa dibagiin yuk. Kesini yuk, dicat aja pengalaman misteri apa sih yang pernah kalian alamin? Ah? Pengalaman mistis apa yang pernah kalian apa ya? Kok kita kesono Ki? Ngapain sana? Nggak ada apa-apa kan? Ngeblur gue kamera gue disini. Sabar, ngeblur, ngeblur, ngeblur. Ngeblur sendiri ya guys.
Riz, lo masih mantau gak, Riz? Ayo. Keren. Pengalaman ini ya. Ke tempat bersejarah lo. Yuk buat teman-teman yang mantau, bantu di share yuk, di like videonya. Gue kayak denger suara jalan ya. Kita gak bawa air loh, Ki. Ya Allah. Nanti kita minta deh di depan. Perjuangan guys, nembus lokasinya guys. Kita lewatin tempat kayak begini. Jadi buat teman-teman yang nonton, nikmatin aja ya kalau ngelihat apa-apa. Soalnya kita nikmatin juga jalannya, kecapeannya. Teros nggak komen nih, Teros nih. Teros. Terosi nggak komen, Teh. Gue udah beradaptasi sama lokasi ini ya, jadi gue mau nanti bakar ya Ki ya, di gedung itu ya Ki ya. Nanti gue bawa sesuatu guys ya, buat manggil itu, nanti gue akan bakar di lokasi gedung itu. Tetap pantengin ya, stay tune ya, di live, di siaran langsung gue. Hah? Awas nyasar. Iya, ya, kesitu bener. Gua akan bakar sesuatu nanti buat pemanggilan ya, pembuktian kalau di situ ada makhluknya ya. Itu ada merah-merah apa ya? Oh, jalanan guys. Jalanan ya. Mana kira? Ini kolong, kolong kali ya? Oh, ada pak? Ini kolong kita kali. Di mana? Hah? Nggak ada jalan? Astagfirullahaladzim, jalanannya hilang guys. Enggak nih kayaknya. Hah? Ini nih kayaknya ya. Enggak kayak gitu, Ki. Enggak kayak gitu, Ki. Jalanannya, Ki. Enggak kayak gitu. Balik. Enggak benar ini. Enggak kayak gitu jalanannya. Oke. Itu jalanannya tuh. Tadi enggak kayak gitu soalnya. Welcome Bos Jody, welcome. Hah? Enggak ngolong. Waduh ya Allah, jalanannya enggak ketemu guys. Tadi kita lewat mana ya? Sini, lewat sini. Sebelah. Ya Allah, kita lupa sendiri men. Ya bener nih. Ada ngotep kan? Ngotep, mana ngotep? Nonton kali ngotep bos. Oke. Kita tadi udah ke gedungnya ya guys ya, menara enggak ada apa-apa di menara ya. Di menara nggak ada apa-apa, kita akan ke gedung yang terbengkalainya ya. Masih ditemenin sama gue, Hendra, dan rekan gue ini, Eki nih. Stay tune terus ya guys. Nanti gue akan bakar sesuatu di lokasi yang kedua. Bukan di lokasi kedua ya. Di lokasi gedung yang terbengkalainya gue akan bakar sesuatu untuk pemanggilan ya. Kalau memang udah dibakar nggak ada yang nongolin juga ya, memang nggak ada apa-apa berarti tempat ini. Oke, ini menara yang tadi kecilnya ya. Kita udah masuk juga, nggak ada apa-apa di sini. Di menara kecil. Itu ada Ambon tuh, Bos. Bos Jody, itu ada puput. Puput Sinaga tuh, Bos. Kita tadi udah ke gedung ini, nggak ada apa-apa, guys, ya. Itu suara anjing masih ngegonggong-gonggong aja, guys. Tadi kita udah masuk juga ke gedung ini, menara ini ya, nggak ada apa-apa di menara ini ternyata. Kita tinggalin menaranya ya, karena menaranya udah nggak ada apa-apa. Assalamualaikum ya Goib. Ya Mas Rafal Jin. Kalau memang di tempat ini ada wujud, ada penunggunya, yuk tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Wujud.
Hadir. Wujud. Pengecut lo semua lo. Pengecut, enggak perlu nampakin. Iya bos, siap bos, kita akan bakar sesuatu bos nanti bos di gedung. Eh. Jangan suara doang, wujud sini, gua tungguin. Kalau cuma suara anak kecil juga bisa. Hah, cemen lu. Udahlah kita ke lokasi berikutnya guys ya. Ya teman-teman yang punya pengalaman misteri, yang punya pengalaman goib, yang punya pengalaman horornya bisa diceritain yuk ke kita yuk di sini yuk. Siapa tahu nanti kita main ke tempat kalian. Kita ungkap tuh misteri yang ada di tempat kalian. Oke. Okay. Ini tadi kita udah ke menara ini guys, tapi enggak ada apa-apa di menaranya, enggak berani nampakin. Enggak ada apa-apa di menara ini. Kita mau bakar. Hah? Lu jaga belakang, gitu. Hah? Lu jaga belakang. Kita mau bakar di sini apa bakar di mana ya? Dede Alfano, welcome Dede Alfano. Makasih udah hadir di live-nya, di siaran langsungnya. Yuk kita tanpa buang-buang waktu kita ke lokasi berikutnya yuk, gedung yang gedung utamanya. Lokasi utamanya yang banyak sosok-sosoknya. Nanti kita akan bakar sesuatu juga di situ. Stay tune ya. Ini jalanannya juga menantang, guys. Apaan tuh? Kodok. Ada yang gerak. Bye-bye gedung. Gak berani nunjukin apa-apa di gedung itu. Kodok. Kodok apa-apa sih? Gue penasaran lu. Mana tadi? Yang gerak-gerak. Dia di semak-semak ini tadi yang gerak-gerak guys. Taruh ular lagi deh, skip aja. Yalah, skip aja lah, gue takut ular doang. Soalnya gak bawa penangkal ular. Itu gila bener ya, bikin kaget anjay. Apaan lagi itu di atas pohon tuh. Bikin kaget baik. Entah kenapa ya, gue tiap penelusuran gitu loh. Kata orang di sini begini, di sini angker, di sini gimana gitu, banyak penampakan. Gak ada loh satupun yang gue dapet loh. Ada sih beberapa tempat yang gue dapet. Selebihnya tuh nihil. Cuma ada suara. Halo Ndel. Iya kita lewat pinggir. Ini perjuangan banget guys tempatnya guys. Jalanannya ketutup pohon. Kita harus lewat samping situ buat penelusuran lokasi ini. Kita ke gedung utama ini guys. Yuk kita akan bakar sesuatu di gedung utama untuk pemanggilan ya, pembuktian. Tetap stay tune ya. Hati-hati Ki. Assalamualaikum ya goib. Ya Musrofal Jin. Jika memang ada wujud di sini, ada penunggunya. Kalau memang ada, yuk interaksi yuk sama saya yuk. Saya mau silaturahmi sama kalian. Itu jalanan udah ada belum? Ada jalanan ya? Tapi pohon lah. Nerobos ya? Ah, nerobos terus ya? Masih ya, masih ke kanan ya? Oh iya, masih ke kanan guys. Jalanannya keputus lagi ya sama perintah ini. Pohon. Yuk kita ke kanan lagi, ke gedung utama yuk.
Nih kek, udah kek, jalanannya kek. Hmm? Ini jalanannya mantap. Wesh, apaan tuh? Kodok. Nah, bisa. Bisa. Nanti kita masuk sini. Iya. Bisa. Iya, kita masuk sini. Tutup, no. Mana tutup? Oh iya, kita lihat samping aja sini dah. Ini jalanannya banyak kehalang pohon tumbang, guys. Jadi gua masuk-masuk. Apaan tuh goblok? Wah, anjing kaget gua. Hai, Farid. Iya, Farid. Itu tim gua ya, guys, ya di depan, guys, tim gua. Aman di depan, aman enggak? Eh, bagi air dong, bagi air dong. Gua mau ke gedung utama soalnya. Gua butuh air. Buat minum dulu ya, aus, woi. Iya. Oke, kita ke gedung sono ya, guys. Gedung utama. Ya udah, enggak apa-apa. Bawa aja kek. Itu tim gua, lagi nunggu di depan tuh mantau. Oh, parah banget. Kenapa? Lu nonton? Eh, pantau dong. Ngerasain apa? Tahu enggak ada ngelihat. Di mana? Di mana? Pari yang ada ngeliatin. Bawa aja. Bawa tongkat. Kantongin aja, Ki. Airnya enggak bisa kantongin. Oke, kita langsung ke gedung. Bentar, guys. Lagi atur amunisi. Sama napas. Yuk. Hah? Emang iya. Oke, tadi tim gua soalnya di depan ya, guys, ya di sini nih. Tadi tim gua nih di sini. Terus dia ngeliat ke lokasi kayak ada yang mantau. Gua mau coba samperin ya. Nape? Hah? Pegel, capek mungkin. Pari, pantau dari depan, Ri. Hah? Iya, gedungnya di dalam. Mantap lah. Mantap dong. Welcome, Setiawan. Makasih udah hadir. Di mana Pari yang udah bikin ngeliatin lo, Pari? Gua samperin nih. Banyak pohon blok, guys. Yo, yang mau bangun rumah nih, pohon blok banyak nih, guys. Mau bangun rumah, pohon blok banyak nih. Lupa lo tadi. Sini. Pantau dari luar ya. Hah? Lepas ya? Bukan. Hati-hati lo, jatuh, God. Oke, pohonnya udah pada tumbang, guys. Tuh gedungnya, guys, ya. Tuh gedungnya. Udah kelihatan belum? Tuh gedungnya ya. Tuh gedungnya, kita akan masuk ke situ. Riz, masih mantau gak, Riz? Gak serem. Lo kesini sendiri deh, Riz. Rasain, Riz. Eki, maju baik depan. Iya. Ini gedungnya ya. 4 lantai tuh gedungnya ya. Ready, Eki? Ready. Yuk. Assalamualaikum, ya, Goib. Ini gedungnya, guys, ya. Kita masuk ya. Bagi. Ini gedungnya nih. Ini yang waktu dulu tahun berapa ya? Ada ngegantung. Anjay, gue kira apaan itu ngegantung. Welcome Jokau, Jokau, welcome Jokau. Assalamualaikum. Yuk, kita udah di dalam gedungnya, guys. Bakar di sini aja dulu, Ki. Biar kalau emang ada penampakan udah wujudnya, tuh ada tangga, nanti kita naik.
Mana kek itunya kek? Anjay tempat gue pacaran. Sini taruh sini. Gue akan bakar ya guys ya. Ini guys. Mau berapa? 2, 1, 3. Satu aja dulu. Gue mau bakar ini dulu. Kalau memang ada wujud di sini, gue minta lo pada tampakin diri lo. Ini gedung luar ini, gedung luar ini. Gedung luar ini, gedung luar ini. Gedung ada 4. Hadir, siap, yoi, hadir. Ki, lo tukikin ki, pegang ki, susah begitu. Wanginya mantap ya guys. Jamin dulu biar kebakar dulu tukikin. Udah kebakar belum? Oke, udah kebakar ya guys ya. Yuk, yang punya penghuni gedung ini. Manjada Wajana hadir. Assalamualaikum. Ya Musraf Aljin. Ya Mul Goib. Ya Mul Jasad. Hadir. Bawa gitar, katanya dong bawa gitar. Ngamen nih di PRJ ya. Nanti kebakar ya guys ya. Baunya gak enak baunya. Kenapa? Pegel apa gimana? Pegel keringetan guys, minum. Ini kita udah bakar ya, Apa sih namanya ini? Yang tahu komen dong, ini apa ya? Soalnya gue juga dikasih tadi kalau emang katanya mau manggil. Katanya bakar aja ginian katanya. Tapi gue juga enggak tahu namanya apa ini. Bakar semuanya apa bakar satu aja nih guys? Soalnya gue bawa 3 ya. Sayang bakar semua kalau nggak ada apa-apa di sini. Emang Uban ikut? Kagak lah Uban ikut, ngaco aja lu kau. Oke ini udah kebakar, biarin dulu sampai habis kali ya. Assalamualaikum ya Goib, ya Musraf Aljin, ada yang jalan di situ barusan guys. Ada yang jalan di situ. Di situ ada yang jalan barusan. Gua enggak tahu apaan tuh ya, ada yang jalan tadi. Gua lagi mau baca. Ada yang jalan. Kemenyan kali ya. Iya kali ya, kemenyan kali Risa. Gua enggak tahu gua. Dikasih sama tetangga gua. Nih, bawa nih bakar nanti di lokasi gitu doang sih. Oke, kita sunyi kali ya, sunyi dulu ya. Mungkin karena keramaian dia males kali ya nongolinnya ya. Buat ngusir nyamuk itu mah. Mungkin Ris, gua dikasih ginian biar enggak kena nyamuk kali ya. Nyamuk aja ikut nongkrong guys. No, nyamuk ikut nongkrong. Yuk yang punya doa-doa pemanggil bisa bagiin ke kita yuk. Siapa tahu doa-doa kalian dari kalian tuh bisa gitu buat wujudin mereka di sini. Bukan depan Citra Tower, bukan. Yang depan PRJ. Yang depan PRJ itu yang depan-depanan sama PRJ. Kau. Kita tunggu sampai habis ya, nanti kita penelusuran sampai ke atas ya. Belum habis itu. Biar sampai habis dulu, nanti kita penelusuran. Oke, kita udah bakar. Ini ya, ini udah kita bakar.
katanya sih ini buat manggil, gue nggak tahu juga ya. Soalnya kan gue bukan ahli-ahli gituan, mungkin yang nonton lebih tahu kali ini fungsinya buat apa. Wangi sih, wangi, tapi pas dibakar bau. Gue nggak tahu ini apa ya. Oke, kita sambil nunggu habis, kita jalan-jalan manis dulu yuk. Telusurin yuk. Itu biarin aja. Bau banget. Nanti di lantai 2 kita bakar lagi ya. Di lantai 2, lantai 3 nanti kita bakar juga aja. Kalau perlu bakar gedungnya kali ya. Janganlah, jangan frontal lah. Menonton Edo Orlando, welcome Edo Orlando. Ini pilar-pilar doang, guys. Habis ya? Hah? Ini cuma pilar-pilar doang ya. Yuk. Mana nih penghuninya sini? Oh, naik ke atas, bawa yang gua bakar. Ayo. Kita naik ke atas. Siap, 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 siap. Bakar, bakar. Bawa Ki, yang dibakar tadi Ki. Itu apa ya? Anjay, gua kira apa ya? Banyak amat yang seneng ngegantung-gantungin sesuatu ya di situ ya. Bawa Ki, bawa Ki. Yuk, kita naik ke atas ya. Nanti di atas juga gua bakar lagi kok banyak. Gua bawa 3 kau. Gue bawa ginian dulu guys, ini buat pengaman, buat pengaman kalau ada apa-apa buk gebuk. Udah biarin aja, susah gue megangnya, megang kamera, megang center. Oke, kita naik lantai 2 ya. Gue di channel YouTube gue yang sebelumnya gue pernah explore juga di sini. Gue nggak tahu itu nemuin orang tidur homeless, mayat atau apa, gue nggak tahu, nanti gue coba lagi ke situ. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke. Maksudnya pelan-pelan. Oke, siap. Sorry sorry, gue sambil jalan tadi. Assalamualaikum. Oke, kita ada di lantai 2 ya guys ya. Ada di lantai 2, gua ada di lantai 2, gua ada di lantai 2. Lantai. Anjay, itu apa lagi tuh? Nah, gua di lantai 3 apa di lantai 2 gitu nemuin sosok tidur. Bukan di sini, kayak gua nemuin, bukan di sini. Di lantai satunya lagi. Astaga. Tuh, banyak ginian, guys. Wah, nice. Panas ya? Itu masih kita bawa ya, yang dibakar tadi ya guys. Oke, oke, kita naik ke lantai 3 oke. Ada 4 lantai. Hah? Apa? Gak tahu paling atas apa bukan. Guys ya. Belum paling atas kan? Ini tadi kita paling atas masih ada ya guys. Nah, di sini kayak gue nemuin orang, Ki. Hah? Baru pojok lagi. Ini ada bentuk bekas-bekas. Aku ya, guys. Fix. Halo.
ada yang tinggal di sini. Berarti lagi itu gue bukan nemuin mayat, guys. Memang ada yang tinggal gitu. Soalnya ada perabotan tuh. Ini ada yang tinggal, guys, di sini. Gue yakin ada yang tinggal fix. Soalnya ada baju. Tapi orang gila bener loh. Hawanya panas di sini. Hah? Lepas panas ya? Tapi siapa gitu loh yang mau tinggal di tempat kayak begini? Orang gila loh. Nggak ngontrak ya, nggak bayar ya gitu mungkin ya, Alia. Hah? Bentar, Ki, sini, Ki. Ini apa ya? Ada ruangan sini. Kita telusurin satu-satu. Kayu duluan. Kosong, gak ada apa-apa. Buat naik ke atas. Akrobat dong. Assalamualaikum. Ya Goib. Ya Musrafal Jin. Ya Mulroh. Ya Muljasad. Kalau memang ada yang nempatin di sini, penghuni gedung ini, makhluk halusnya, makhluk Goibnya, yuk tunjukin eksistensi kalian. Hadir. Tuh, lihat tuh, bucin nih. Seandainya ada laki-laki normal yang mau nerima menerima kewariaanku dan ngajakku untuk dijadikan pelam jasa nafsu birahinya dalam Astagfirullah. Ah, ini mah bucin ini. Bahaya juga ini. Triono kali ya tinggal situ. Nih, jaringan gue buffering nih, kayaknya susah sinyal di sini. Blok ya. Hah? Kenapa, Ki? Terobos. Kayu dulu makanya jangan pala, bahaya. Lantai 4 ini. Bener fix ada yang tinggal di sini kayaknya, Ki. Itu masih ada bakaran. Ki. Ada yang tinggal, gak enak. Ada yang tinggal, guys. Ini apa ya, gue gak tau ya. Fix, ada yang tinggal di sini. Gue lebih takut orang-orang yang kayak begitu ya, ketimbang malu kalis. Gue lebih takut orang-orang kayak gitu, nekat soal orang-orang kayak gitu, guys. Kalau malu kalis mah bisa lah, dikit-dikit dari kompromi. Tapi kalau udah malu nyata, nggak bisa dikonflik, nggak bisa ditoleransi, guys. Jadi gue mendingan mengalah. Gokil juga ya, ada orang tempat kayak begini tuh, ada yang ninggalin gitu, ada yang nempatin. Stres. Jadi ini tongkol sih, Pak? Bukan, gak tau apa. Kayaknya homeless sih. Kalau menurut gue mah homeless, Ki. Iya, homeless tadi kerjanya kayak tongkol gitu. Iya, barang-barang bekas. Jadi gimana? Nggak ada apa-apa ya di sini ya? Sampai ke menara, tadi kita udah telusurin juga menara TC-nya. Sampai sumur. Sumur tadi nggak ketemu, guys. Katanya ada sumur tua di sini. Sumur tua itu nggak pernah kering, mau musim apapun. Dia tetap airnya tuh banyak. Jadi,
closing aja kali ya di sini ya kita ya. Orang enggak ada apa-apa. Closing aja kali ya, Ki ya. Oke, guys, makasih nih yang udah hadir, udah nemenin gua di siaran langsung malam hari ini. Gua ucapin terima kasih, jaga kesehatan kalian di tengah wabah yang virus ya, virus wabah yang sedang marak di Indo. Jaga kesehatan kalian, jika bepergian gunakan masker atau penutup muka yang lain. Stay at home. Kalau bisa sih, kalau enggak ada kerjaan-kerjaan yang begitu penting, stay at home aja, kerja di rumah ya. Walk in home ya. Buat kalian terima kasih sekali lagi saya ucapkan, tolong bantu untuk channel YouTube saya. Ini kan saya lagi live di FB karena sedang ada masalah di YouTube, di Family Mystery ya nama YouTube saya ya. Nah, kalau di situ saya sering live, sering interaksi lah di situlah. Oke, buat semuanya sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk hadirnya. Saya Hendra dan rekan saya Eki. Eki undur diri apabila ada salah-salah kata, salah ucapan, bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.